Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap para asatid yang telah meluangkan waktunya, kami mempersiapkan anak-anak bisa i'lan anzimatul bayan. Sebetan kaula banggakan, terutama lek-lek santri nika menjelang pulangan lamar eka balik huruf kula lopah sekala pada acara ki nika make jelep insyaallah ija gajah bukni daripada ibu burung molian burung molian nyon seborah kak ditoh tempatnya akati kak ditoh. Insyaallah sampean jen malam sekonik jen celep. Seorang ada iku tak nyambi jaket jen. Engki terbuka akad tidak din. Insyaallah kak dinto mana bi kesok karena Allah kak dinto ebas teh. Niki lagi bangunan tengkina dah pada bernikah. Nikah pada dari kita tini kak akan tertutup. Malah tak celep pun. Kita nikah gedung terbuka insyaallah. Tempat kangkui mutolaah, mungkin biasa namun Jumat tempat agak baik kasti napa benak anak tempatin mainan nih. Tempat acara terbuka, di tempat acara terbuka saya ke ngaku tehel kepi insyaallah rebutin nih. Amin. Mungkin kan napa kalah kan titi lah sekalian. Kita muci bun asyukur dekajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaban kasokan Allah kulaban panjenengan e kasokan e kakui along polong e dalam rangka i'lan anzimatul bayan. I'lan anzimatul bayan kaya itu i'lan cak matur ini kama padeng jeng muntah iba padeng ini kemas angko tak semangat. Maka hadir sampian di sini kak dintoh tashji sebetulnya memberikan motivasi dak kanak-kanak makle semangat si aja. Jeng nak kanak makin lain benak kanak lambat. Nak anak lamba ada setahu. Ya tapi mau nabi setahu kan itu tak usah apa tahu. Mun semangken tak apa tahu apa tak semangat. Lamba amut lak tek ngitek semangken mun tak esoro tak dikmangkat amut lak. Semangken kak dinto para bapak. Manabi kula ban panjenengan ngolati udah ke perkembangan santri kak dinto. Ana pemik perlu demonstrasi. Ana pemik perlu iklan belain semacam. Maklai mempersiapkan diri. Jadi yang sampean lihat sekarang Kak Dinto itu hasil dari perjuangan mereka selama 4 bulan 5 bulan. Nika kula kula malam sedekah degan ing apalagi. Sing apalagi nika ben malam atau ki kula kula malam ben lain semacam nika se diupayakan. Maka hadir sampean Kak Dinto cangken kula cek dibutuhkannya bina kana seengkah memberikan tasji, memberikan motivasi tersendiri sehingga mereka semangat. Ya walaupun dalam sisi yang lain Kak Dinto harus ada yang ditahan nang iya tenah nakana bahwa ilmu Kak Dinto tidak untuk dipertontonkan. Jadi dan kula senantiasa zaman semangken Kak Dinto zaman elektronik. Lamba Amerika Kak Dinto tak ngiding kabar semangken Kak Dinto eka telak benar. Jadi justru dakwah itu sekarang paling banyak ni kata lembusan badan enang elektronik, enang media-media sosial. Tapi sekaligus jalan kecubaan badan enang ekadis. Maka kita tidak bisa menutup mata untuk tidak melirik ke sana. Kita harus mengajarkan kanak-kanak dan pula termasuk saya kata Ustaz Kadir itu kalau kepentingnya luar biasa banyak tentak pasti anu tak olehnya bihapi. Tapi benian di artian mereka untuk bermain-main karena mun mereka akan itu tak elati dan kula khawatir pada ben ajam ekorong pan molian di pondok ni kepaknya pada pak mendeman tu tak ambu sekali seberkah arah pangkok beri-beri entah korong
Jadi perasaan tekorong gak dinto tadi. Maka dan kula termasuk yang memberikan undang-undang pendubulan oleh mole tak Arab. Iki kurang dikeperluan. Teka kok telur. Ya kok telur. Bedah kadang koncong kok ajam saya beli ini kalau mole ya tak empan mole ada. Letak di acara mole sepenting ada pak wutone ya oleh izin mole. Hanya ingin memberitahukan kepada mereka bahwa mereka ada di pondok kadinto tidak dalam rangka keangkui disegel. Mereka di pondok kadinto untuk membenahkan diri, berbenah diri untuk lebih baik. Toh akhirnya mereka juga akan kembali ke compong untuk memperbaiki nafas ibu dan sekitar serta memberikan contoh yang terbaik. Maka pada orang sepuh dan gula anak teroyam takina. Terus menjaga musola. Ini tak masalah. Kula di sini mengajarkan nak kanak atau ada kering tuan. Ikorja sambian kalau rembek ke anak. Pak rembek gimana? Engkau yamit aki pak bulan menjaga musola. Ada pak ada sekendung tedungan. Nika kalah. Nika berarti kering sepuh. Kering kan. Saya tidak kalah. Walaupun andaikan dan kula ingin minta ongkuan, pakun lebih senang saya tak lemole. Saya fokus ongkuan dalam aja. Kenapa? Karena fokus ajar Kak Dinto akan lebihkan memberikan waktu sebanyak. Maka ketika kita melihat nang kitab Imam Ghazali di antara syarat-syarat untuk nyari ilmu Kak Dinto melupakan kondisi sebenarnya nang ecombo. Fokuslah gendut. Mata-mata budi nih kan. Ya saya kan toh mendoakan dek ke orang sepuh sebenarnya nang ecombo. Sejelas tempat ilmu Kak Dinto tempat Kak Dinto kuleban panjang menabi doa. Insyaallah lebih cepat etempang doa nang awar luar. Kak Dintoh i'lan anzimatul bayan. Jadi sampean hadir dalam rangka Kak Dintoh ngireng kula panjenengan amuci ban asyqqor dak kajunan Allah Subhanahu wa taala kala bancabuan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah indah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam segenap keluarga family dan sahabat epon ngereng kauleban panjenengan ngaturaki salawat kalaban jawu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para bapak, para ibu, alek-alek santri, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula ben panjenengan harus inovatif. Harus mikir de remah langkah terbaik. Maka Eko Caaki sebaik-baik orang Kak Dinto ketika dia menjadi ibnu zamani. Menjadi anak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh zamannya. Ketika orang Kak Dinto tidak mengetahui dak kelingkungannya. Lo bisa kula ben panjenengan Kak Dinto ikut berpartisipasi nang edalem. Tak bisa. Berarti ibnu zaman kau tu mengetahui lingkungan dan lain sebagainya. Tapi benian di artian kula ben panjenengan Kak Dinto mengikuti arus. Kalau arusnya tidak baik, tidak usah kita ikuti. Termasuk yang ingin saya kritik sebetulnya di antara anak-anak Kak Dinto banyak yang lebih mengedepankan tampilan daripada isi. Kula ben panjenengan nika harus mempunyai program-program terobosan-terobosan dak remah nak kanak itu perkembangannya lebih baik. Syukur alhamdulillah kemarin kali itu pada senorok lomba ngening juara hitung. Tahu ning napa peserta negara kedua tahu ning. Lomba baca kitab. Tentu saja sangat membanggakan dak katen kula. Katen kula ingin nak kanak kali itu bisa baca kitab. Dan kula menulis kalau mereka tidak bisa baca kitab, sedangkan sumber utama daripada Islam Kak Dinto kitab, maka kita harapkan apa kepada mereka untuk memberikan sumbangsi yang terbaik kepada agama? Mun tak paham dak ke literaturnya. Maka Kak Dinto yang diinginkan para santri. Untuk itulah kami bangun Kak Dinto. Ini istilah kitab di perpustakaan. Perpustakaan. Ya mumpas perpustakaan pada masjid-masjid semangken dan gula khawatir. Masjid semakin gantang ya kapi pancokok berjemaah ada tidak esen. Kak Dinto melupakan terhadap isi lebih gantang sarong lah etempeng esen tangki. Kita tak lebur. Sarong gantang lah miri mun esen tak saya kia pak.
Tapi kitab oke lah ada kitab, tapi gunakan, fungsikan, berikan program anak-anak di rumah setelah baca kitab, berikan kemauan mereka, aku senang tidak kebaca kitab. Maka yang ingin saya kritik adalah tampilannya oke lah, tapi jangan mahal. Kita membuat acara tidak harus mahal. Ini yang harus dirubah daripada mindset kong langkong, mindset dah nak kena OSIS. Kita sekarang Kak Dinto saling menimba ilmu. Ilmu Kak Dinto kan saling diambil oleh kita. Di antara dan kula kemarin Kak Dinto ada neng esarang. Sarang Kak Dinto beda lomba nyaman lomba mauludiah. Setiap akhir sebelum pulangan maulud Kak Dia dan kula loning benih santai sarang. Tapi Kak Dinto mengadakan lomba. Saya lihat lomba nak Kak Dinto akati tafsir Munir dan lain semacam tafsir. Saya yakin tidak semua tafsir Munir akan dilombakan, akan ada waktu atau anu benlay semacam dibagikan benlay semacam atau etoles beda sebagian lomba itu soal-soalnya ditulis dan dihafalkan. Kenapa kita tidak ikut demikian? Kita ambil satu kitab tidak terlalu besar, sesuaikan dengan kelas masing-masing. Sebab kitab Kak Dintoh ini adalah lomba mauludiah setiap sebelum pulangan maulud. Per kelas Kak Dintoh dilombakan kita kasih hadiah. Umpama nah jurmia, ya bisalah satu kitab. Tapi mereka ketika bahasa Arab dijawab dengan bahasa Arab. Jadi mereka dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk ngalak di kelas lah. Kita mempunyai sekitar 4 kelas atau 4 kelas MI terus 3 kelas untuk sebelum atugas lakian. Ambil satu kitab, lombakan dua kelas, dua kelas, dua kelas, ini kayak yang satu ruangan yang sama. Niko sampai tombola Kak Dintoh belu. Tak meriah sekali tak usah panggungan. Ken lalong bolong kepi. Tapi kita lihat isinya Kak Dintoh tinggal jawab menggunakan Arab. Ah, asik. Berarti kula panjenengan harus memberikan terobosan. Jadi dan kula ingin menekankan membuat sebuah terobosan yang baik dan bermanfaat tidak harus mahal. Jadi sampean harus bisa ketika itu. Harus bisa nak kena OSIS, ustaz beri terobosan yang terbaik. Nak kena kanto beda bahasa Arab nang atas. Kemudian lekik masuk semakin sudah masuk ada pelajaran bahasa Inggris. Masuk kelas khusus, Bu. Atas langit ya. Tiga telok. Nika lakala buda tulis sunnah Darul Lughah Al-Arabiyah wal-Ajnabiyah Romanah Cak Arab bencak lat bencak selainah Madura ben Indonesia. Ya tak oning apa kikir ngakui cak Madura apa kun tak oning. Tapi kan harus ada terobosan. Mun lebeda kamar blok khusus seperti itu harusnya pan masuk itu tak oleh cak Madura boleh. Mungkin cak Madura ya tadi ada latihannya. Mahada jadi kayak saya sekarang apa sahaja what it is sejak Inggris lah tak usah cak Madura pantoron cak Madura boleh tak jadi kan itu termasuk terobosan dan itu tidak mahal hanya beri batas laser merah pan lepas di laser tak oleh cak Madura kan bagus cak Arab boleh semuanya macam kitab maknanya cak Arab bagaimana caranya ya tak tahu sepenting paham maksudnya kan dari cak Arab ini sepenting paham maksudnya. Jadi saya ingin teman-teman asatid dan lain sebagainya yang setelah tugas ini kan elang mailang, barbar tugas pas elang tak teman-teman. Lah mulia lah nyam biasa beda, nyongok cewek tak masalah. Takut tagar tadi bini dak budi. Iya kan karo bukan waktunya sampian dan jalan bantu saya beda nengkak dinto fokus. Le alek kali itu dibina, kangkui menjadi yang lebih baik. Jadi di sini juga di samping kita mungkin pelatihan-pelatihan beda kelas-kelas khusus menilai semacam dari sekian program kami jalan seterbaik menilai semacam tentu saja tengkula masih banyak program saya tengkula teroh kan jentuh di antara saya kau teroh mulai lembek tengkula justru dari Mekah itu mulai teroh lembek. Nah, Mekah itu ketika ngajar kalian tuh masyai kalian tuh baca kitab kira dia ni kamu baca cara Arab tu lah tahu sah arte belum masa kan kita buat arte itu abit sahatam. Aduh, cuma kitab kalian tuh sendiri kesehatan sampai setahun lebih. Aku cek abit kesehatan. Namun bah langsung bahasa Arab langsung dah pindah. Jangan pandang kok kitab ni kamu.
Nang e Madinah kan itu beda perpustakaan nang e masjid nang atas tingkat dua ni. Kata raja benik kan, raja benik ke tempat. Ketap ke tapi, mon lebet ni kan lebet longan longan. Oh beda remak, tak usah man le sampean ni kebaya kini leki tinggal membaca. Sepenting sampean paham. Dan asiknya bu, semangken kak diem. Toh anak pak ulami senang karena proses kaku memahami baca kitab. Tapi dukung bi sampean hi, dukung. Tinggal munas yang beri telur ada ke telur pun tetapi lemak si tumbuh. Nika kencang ki kor lebih cengin, nabi naik nika ikakan lagi. Kan santri nika biasa. Mana lapar aing melolo saya ikakan ni. Jelas santri kan lebih biasa. Lah tak nemu kuah, mungkin yang kau carang sepenting beri buja kan bersedari ya kan. Yang kini ke waktu anda bukan untuk berfoya-foya. Dan kula kadin tu mulai badan yang kadin tu tak toman amik kere acuala kakanan ke santri. Tak toma jual ano Arab ngakan melolong ni jual cenggun. Ia jeng orang banyak jual dan ada sekali pa juga kapi apa tompo dengan jual dan dengan luar ni. Eh benda remak masa gigir gula tak gair. Enten gula tidak ingin itu maksud. Gula ingin sampaian kata lebih fokus dalam baca kitab. Pak yang terakhir dan gula pernah mengatakan bahwasanya yang paling saya inginkan dari nak kanak itu semangatnya. Berikan bi'ah lingkungan selingkungan kayak itu senang baca kitab. Saya sudah sering bercerita ada kanak-kanak berada di daerah beberapa pun tukar dintoh bahkan keamanannya memang kata ke jiding nyambi canteng, nyambi andok saya sambil kitab, nyambi acelen, nyambi kitab nikah akan membentuk ada beberapa sebagian kayak itu mulai penabit panik kata lak todus kesempat boleh saya terotak todus ini gitu. Nika eko cak bi'ah membentuk sebuah lingkungan ke aku senang dak kebaca kita. Kenapa nika halaman teroh eko tetia ketika dintok? Karena teronan nak kena pakai dungan tedungan nyambi kitab, carka acaran nyambi kitab, nah, kerja nyambi kitab. Mumpul lo main bola gitu nyambi palapalan. Ya beda bola nanti. Kapan hari Kamis benar, eh benar hari Selasa benar hari Jumat gitu karena main. Ah oh, ram teron di masjid nas panas besar. Langsung cender-cender aduh ya mun santri dek ini ya beda remak kadin toh mudah-mudahan barokah dan manfaat teruskan semangat teh kulaban pencenengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bahagiakan orang yang sekono sampean hadza wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jallaman la aiba fihi wa ala thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.